Sehat nggak harus mahal ya guys. Rasakan manfaat dasar goes sepeda. Bagi para penggemarnya, selain bikin badan sehat, bersepeda merupakan olahraga yang menyenangkan. Hati pun menjadi riang. Kalau kamu perhatikan, orang yang mengayuh pedal di jalanan, ekspresi wajahnya terlihat bahagia, seolah hidupnya tanpa beban. Contoh sederhananya, bebas dari kemacetan dan setiap hari membuat stres para pengendara motor dan mobil. Bersepeda saat ini menjadi tren di kalangan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh komunitas goes yang satu ini. Nama komunitas goes yang satu ini adalah Tim Mancal Sukmorogo dari Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Di samping olahraga lari, hari bebas kendaraan atau Car Free Day yang jatuh setiap akhir pekan dimanfaatkan banyak pengendara sepeda maupun komunitas sepeda untuk berkumpul menyalurkan hobi mereka atau sebagai ajang silaturahim. Nah guys, jika kamu tidak suka dengan keramaian, kamu bisa goes sepeda seorang diri. Lebih bebas menggoes sepeda kemanapun, tidak ada yang mengusik. Waktunya pun bisa kamu sesuaikan, mau pagi hari, sore atau malam hari, masing-masing memiliki sensasi tersendiri. Olahraga ini seperti menular. Beberapa tahun lalu hanya segelintir orang, tapi dewasa ini jumlah pengendara semakin banyak. Fitwalk bukan lagi sebatas slogan, melainkan sudah diimplementasikan. Harapannya virus goes makin menyebar, sehingga bersepeda dapat menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Nah guys, kamu tahu nggak sih manfaat bersepeda bagi kesehatan dompet dan tubuh? Manfaat bersepeda. Sebetulnya, kenapa sih bersepeda harus jadi gaya hidup kamu? Apa manfaat bersepeda bagi dompet dan kesehatan tubuh? Yang pertama yaitu hemat uang. Kedua, bebas dari macet. Ketiga, mengurangi stres dan depresi. Keempat, menurunkan berat badan dan mengencangkan otot paha. Dan yang kelima, mengurangi resiko penyakit jantung, kanker, dan diabetes. Serta masih banyak lagi manfaat lainnya. Nah guys, berapa sih modal olahraga sepeda? Deretan harga sepeda mulai yang murah sampai ratusan juta rupiah. Ada kok sepeda yang banternya ratusan ribu sampai jutaan rupiah, tergantung kebutuhan dan kondisi dompet kamu. Mau pilih yang baru atau yang second? Yang harga murah, sedang-sedang saja, atau yang mahal? Jenis-jenis sepeda yang sudah beredar di pasar Indonesia ada banyak macamnya ya guys. Mulai dari sepeda gunung MTB, sepeda balap, sepeda hybrid, sepeda BMX, sepeda lipat, sepeda fiksi, dan sepeda ontel. Nah, tinggal pilih sesuai selera ya. Selamat goes ya guys. Salam olahraga.
ayam gantung. Sukmorogo yes, NKRI kami tawar lagi, harga mati. Terus Pancasila Jaya. Terus akidah milik kita. Terus yaduh gimana maning ya yaduh. Oke Sukmorogo paling top kemana-mana ning dindi ben kudu mbedhog sip propos 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 emang rob iki manuk manuk nun jangan terong eh mangan yang dulu sekuro enak. Apa turu? Mangan dulu. Dori dori mangan dulu sekuro. Melokwan mulai. Hutan.